Sally, Nelly, dan Kelly sedang nongkrong di pantai. Mereka bermain bola voli dan bersenang-senang. Tapi kemudian bola mereka terbang ke semak-semak. Nelly meninggalkan tempat bermain untuk mengambilnya kembali dan dia tidak pernah kembali. Kelly dan Sally mencari kemana-mana, tapi Nelly tidak ada. Mereka mulai panik dan memanggil polisi. Detektif Bolt tiba dengan cepat, menemukan tiga tersangka dan menanyai mereka. Bill berkata, "Aku sudah bersantai di sini sejak pagi, tapi aku tidak melihat apa-apa." Kyle berkata, "Aku baru saja tiba di sini, jadi aku tidak tahu apa yang sedang terjadi." Dan Mike berkata, "Aku sedang menyelam di laut dan mengamati karang. Dapatkah kamu menemukan penculiknya?" Penculiknya adalah Kyle. Dia memakai topi yang sama dengan Nelly. Tampaknya terlalu kecil untuk kepalanya. Itu karena Kyle menculik Nelly dan mencuri topinya. Sally kembali ke gedung apartemen tempat tinggalnya. Wow, ada sebuah keranjang berisi anak kucing kecil yang lucu di teras rumahnya. Sally mengambil dua foto untuk dikirim ke teman-temannya. Dapatkah kamu menemukan tiga perbedaan di antara keduanya? Ini dia. Sally ingin tahu siapa yang membawa anak kucing itu. Jadi dia menginterogasi tetangganya. Tom berkata, "Aku sudah bermain video game sejak pagi. Aku sama sekali tidak meninggalkan rumah." Tim berkata, "Aku sedang berolahraga dan belum meninggalkan apartemenku." Tyler berkata, "Aku juga tinggal di rumah sepanjang hari. Aku terlalu sibuk bermain basket." Siapa yang berbohong? Tyler, dia memainkan bola sepak, bukan bola basket. Selain itu, cukup sulit untuk bermain bola basket sendirian di dalam apartemen. Sally pergi ke supermarket untuk membeli susu untuk anak kucingnya. Hanya ada 3 bungkus susu yang tersisa di rak. Dapatkah kamu membantu Sally memilih opsi terbaik? Susu kedua sudah kedaluarsa sejak 2 abad yang lalu, dan karton susu ketiga sudah membengkak, yang berarti susu tersebut sudah berubah menjadi asam. Oleh karena itu, Sally harus mengambil susu yang pertama. Sally telah bekerja sebagai sopir taksi selama beberapa tahun. Suatu hari, seorang petugas polisi menemukan Sally pingsan di dalam mobilnya. Seseorang menyerangnya dan menodai mobilnya dengan lem. Petugas tersebut memeriksa akun aplikasi Sally. Sally bertengkar dengan 3 klien baru-baru ini, jadi dia menginterogasi mereka. Rob berkata, "Aku naik taksi ke universitas. Ketika kami tiba, Sally memintaku untuk membayar uang tambahan untuk parkir, dan kami bertengkar sebentar. Namun aku tidak akan mempertaruhkan masa depan karirku hanya untuk beberapa dolar." Karen berkata, "Kemarin aku menerima panggilan darurat. Suamiku masuk rumah sakit. Jadi aku harus sampai di sana sesegera mungkin. Tetapi Sally menyetir dengan sangat lambat. Itu sebabnya kami bertengkar." Dan Bu Green berkata, "Aku pulang dari supermarket setelah berbelanja. Sally meminta uang tambahan karena telah membantuku membawakan kantong belanjaan. Aku tidak suka." Setelah mendengar cerita mereka, petugas itu tahu dengan pasti siapa yang bersalah. Bagaimana denganmu? Perhatikan lebih dekat mobil Sally. Mobil itu diparkir di dekat rumah sakit yang berarti perjalanan Karen adalah yang terakhir sebelum serangan. Oleh karena itu, dia pelakunya. Sally merasa jauh lebih baik dan dia kembali bekerja. Dia harus menjemput kliennya di sebuah restoran. Aplikasi menawarkan 3 rute yang memungkinkan. Tetapi hanya satu yang benar-benar akan membawanya ke tujuan yang diinginkan. Bisakah kamu menebak yang mana? Sally harus memilih rute kedua. Sally memarkir mobilnya di dekat restoran dan menghadapi pemandangan berikut.
Salah satu dari wanita ini memiliki ibu hantu. Dapatkah kamu menebak siapa? Wanita kedua memiliki ibu hantu. Perhatikan lebih dekat wajah ibunya. Dia terlihat lebih muda daripada putrinya, yang berarti waktu telah lama berhenti baginya. Selain itu, dia bersandar di atas lilin tanpa rasa takut akan nyala api. Sally ingin mengunjungi pacarnya, Ken, di kantornya, tapi pintu depannya terkunci. Bisakah kamu membantu Sally menemukan kode 5 digitnya? Mari kita cermati lebih dekat goresan ini. Ini adalah petunjuk. Yang perlu dilakukan Sally adalah menghitung jumlah persimpangan. Jadi kodenya adalah 23504. Akhirnya Sally masuk ke dalam laboratorium Ken. Dia menunjukkan sebuah pesawat luar angkasa dari galaksi lain. Ken menemukannya dan berhasil memperbaiki semuanya kecuali dashboardnya. Bagaimana kabel-kabel ini harus dihubungkan agar bisa berfungsi? Di sini kita melihat simbol-simbol yang tidak dikenal dari galaksi lain. Tugas kita adalah menentukan kata apa yang sesuai dengan setiap simbol. Titik-titik ini diletakkan di tempat yang sama dengan ekor beberapa huruf. Dengan cara ini, kita bisa menemukan kecocokan untuk setiap kata dan menghubungkan kabel-kabelnya. Tiba-tiba Sally jatuh sakit. Dia mengalami sakit kepala dan sakit tenggorokan. Ken hanya memiliki 4 pil yang identik satu sama lain. Pil-pil itu tidak memiliki bungkus atau petunjuk apapun. Jadi tidak mungkin dia bisa mengidentifikasi pil mana yang berfungsi untuk tujuan apa. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahwa 2 dari 4 pil ini akan menyembuhkan tenggorokan dan 2 pil lainnya akan membantu mengatasi sakit kepala. Sally harus meminum 1 pil dari setiap jenis pil untuk sembuh. Apa yang harus dia lakukan? Satu-satunya solusi yang tersedia adalah memotong setiap pil menjadi 2, dan kemudian ambil 1,5 dari masing-masing 4 pil. Dengan cara ini, dia pasti akan memiliki 1 pil dari setiap jenis. Ken menawarkan Sally untuk tinggal bersama. Mereka mulai mencari apartemen baru dan mengatur 3 pertemuan dengan tuan tanah. Masing-masing menceritakan kisah tentang properti mereka. Bu Grey berkata, "Aku mewarisi apartemen yang luar biasa ini dari saudara perempuanku. Tapi sekarang aku ingin menyewakannya untuk jangka panjang karena akan pindah ke sebuah peternakan bersama suamiku." Oliver berkata, "Aku sudah tinggal di properti ini selama 5 tahun dan kondisinya sangat bagus. Tapi sekarang aku akan pindah ke luar negeri untuk bekerja. Jadi aku ingin mencari penyewa yang baik yang akan merawatnya." Dan Rose berkata, "Apartemen ini adalah milik ibu mertuaku. Dia tinggal di Eropa dan memintaku untuk mencari penyewa baru. Hanya satu dari pemilik apartemen ini yang bisa dipercaya. Bisakah kamu menebak siapa?" Ada iklan di dekat apartemen Bu Grey. Properti ini dijual. Oleh karena itu, dia mungkin berbohong tentang sewa jangka panjang. Dan sekarang mari kita lihat lebih dekat langit-langit Oliver. Itu bocor. Oleh karena itu, apartemennya tidak dalam kondisi sempurna. Bohong. Anak kucing Sally kabur. Dia telah mencari hewan peliharaannya sepanjang hari. Tiba-tiba Sally bertemu dengan tetangganya yang sedang menggendong anak kucingnya. Dia berkata, "Aku akan mengembalikan hewan peliharaanmu jika kamu memecahkan teka-tekiku. Aku adalah benda terakhir yang kamu lepas saat kamu tidur. Apakah aku ini?" Siap mendengar jawaban yang benar? Aku kakimu, dan kamu melepaskan mereka dari lantai. Sally membawa anak kucingnya ke dokter hewan untuk pemeriksaan. Di sana dia bertemu dengan 2 dokter, tapi hanya satu yang benar-benar dokter hewan.
Dapatkah kamu mengenali siapa? Dokter sungguhan biasanya memakai sarung tangan saat bekerja, tetapi pria di sebelah kiri tidak memakainya, meskipun dia memegang seekor anjing. Sally ingin mendapatkan pekerjaan di toko sihir. Pemiliknya memberinya tugas percobaan untuk menemukan ramuan cinta di rak ini. Sally sangat bingung karena resepnya terlalu rumit. Untungnya, calon rekan kerja Sally, Glinda, setuju untuk memberikan petunjuk kepada Sally. Dia memberinya sekumpulan resep, dan sekarang Sally harus mencari tahu resep yang benar sendiri. Dia hanya tahu bahwa ramuan cinta harus mengandung 5 bahan ini. Bisakah kamu membantunya menemukan botol yang tepat? Hanya botol ketiga yang memiliki semua bahan yang dibutuhkan, jadi Sally harus mengambilnya. Sally berhasil dan mendapatkan pekerjaan itu. Sekarang tugasnya adalah pergi ke tempat penyimpanan dan menemukan cermin palsu. Bisakah kamu membantunya? Hanya cermin kedua yang menunjukkan pantulan yang benar, jadi 2 cermin lainnya adalah palsu. Sally dan Glenda merasa lapar dan memesan makanan. Makanan mereka hampir sama, namun sebenarnya ada 3 perbedaan. Bisakah kamu menemukannya? Ini dia. Di hari pertama masuk sekolah, mamanya Bram, Arman, dan Hendra membantu si buah hati nyiapin perlengkapan sekolah. Dengan mengamati ketiga cowok ini, kamu bisa tahu loh karakter mamanya. Mama siapa ya yang kurang perhatian sama anaknya? Hendra nenteng bekal makan siang lezat dengan menu buatan mamanya sendiri. Di buku pelajaran Bram, tertempel stiker yang berbunyi, "Gantengnya mama, belajar yang rajin ya." Mama yang nulis pesan seso sweet ini pasti wanita lembut. Sedangkan Arman pakai kaos oblong di luar jaketnya. Kaos kakinya juga terpasang asal-asalan dan warnanya berlainan. Mama yang perhatian pasti nggak akan ngebiarin anaknya keluar rumah dengan penampilan begini. Gita terbangun di kastil misterius. Dia mulai mengitari bangunan itu untuk mencari jalan keluar. Tapi tenaganya cepat habis dan perutnya keroncongan. Saat itulah, Gita melihat ada dapur. Di atas meja sudah tertata hidangan lezat. Tapi dia nggak tahu kalau makanan itu aman dikonsumsi. Menurutmu, makanan mana nih yang bisa dia makan? Bantuin Gita dong! Wow, ada apaan tuh di dalam supnya? Kok kayak mata manusia ya? Kalau steak ini pasti beracun. Dan burger ini dihinggapi laba-laba. Mending pilih pasta aja deh, kelihatannya paling aman kan? Robby dan Yesi lagi berbulan madu dengan naik kapal mewah. Tapi tiba-tiba cuacanya menjadi buruk dan kapal itu diterjang badai dahsyat. Setelah badainya reda, Robby langsung mencari istrinya. Dan ternyata wanita itu telah terkulai pingsan di dalam kabin. Brankas mereka juga sudah terbuka. Semua uang dan perhiasan mereka ikut lenyap. Yesi bilang kepalanya terbentur saat terjadi badai hingga pingsan. Robby segera membentuk tim penyelidik bersama staf kapal. Mereka mendapatkan 3 tersangka. Alex mengaku selama badai dia berada di kamar mandi karena mengalami mabuk laut. Eric, seorang binaragawan profesional, bilang dia lagi angkat barbel di ruang gym. Dan Tommy mengatakan dia lagi tidur. Robby langsung tahu ternyata ada 2 orang yang lagi membohonginya. Memangnya siapa aja? Eric nggak akan bisa angkat barbel selama badai. Dan di saku Yesi terdapat banyak perhiasan dan uang kertas. Wah, wah, wah. Berarti mereka berdua sudah terlibat dalam kejahatan ini. Ada 3 jam terpasang di dinding, tapi cuma 1 yang menunjuk pada jam yang sesuai. Yang mana ya?
jarum jam pertama ditempeli sarang laba-laba. Berarti jam ini sudah lama nggak dipindah. Waktu yang tertera di jamnya juga pasti keliru. Di jam kedua, beberapa angkanya nggak disusun secara urut. Posisi angka 12 dan 9-nya ketuker tuh, sedangkan jam ketiga kelihatan paling sesuai. Ellie ngundang teman-temannya untuk datang ke pesta piyama di rumahnya. Tapi salah satu tamu rupanya maling. Memangnya yang mana? Dia lagi ngumpet di bawah ranjang. Profesor Herman harus kerja lembur sampai malam. Dia baru meninggalkan kantornya sekitar jam 9. Saat dia masih dalam perjalanan pulang, hujan mulai mengguyur sampai semalam suntuk. Keesokan paginya, Profesor Hendra telat ngantor karena terjebak macet. Dan setelah sampai di kantor, dia melihat pintunya sudah rusak dan temboknya dipenuhi dengan coretan grafiti. Dia pun langsung menginterogasi 4 mahasiswanya yang baru saja dapat nilai jelek di ujiannya. Yeni bilang dia tidur lebih awal setelah latihan yoga, sementara Ricky latihan di gym sampai malam. Lily duduk di taman sambil memandangi bintang, dan Vivi harus kerja shift malam di gedung bioskop. Siapa yang berbohong? Lily, hujannya kan turun semalaman, jadi dia nggak akan bisa memandangi bintang. Lihat gambar ini deh, apa kamu bisa nemu bunga yang paling berbeda? Tuh, yang ada di pojok kiri bawah. 4 finalis kontes kecantikan lagi siap-siap sebelum tampil di babak terakhir. Tapi gaun malam Helen telah dirusak tuh. Dia pun langsung menanyai cewek-cewek lain yang ada di situ. Kania bilang dia lagi make up-an. Make up artisnya juga mengiyakan. Yeni lagi sibuk di interview para reporter, sedangkan Ellie sibuk foto-foto untuk diposting di IG. Siapa yang rusak baju Helen? Pelakunya Yeni. Di balik rambutnya ada gunting. Pasutri ini harus keluar kota meninggalkan sang anak Gilang bersama anjingnya Coco. Wah, kebetulan dong. Saat itu malam Sabtu dan orang tuanya nggak ada di rumah. Jadi dia mau pesta-pesta di rumahnya sendiri bersama 3 temannya. Saat mereka datang, Coco terus-terusan menggonggong. Terpaksa deh, Gilang harus mengurung Coco di kamar orang tuanya. Setengah jam kemudian, Gilang ngecek lagi anabulnya. Tapi saat pintunya dibuka, anjing itu sudah pergi. Padahal semua jendela kamar tertutup rapat loh. Gilang langsung menanyai semua tamunya. Saat itu Robby lagi main video game, Nora bikin video TikTok di ruang tengah, dan Dani bikin sandwich di dapur bareng Gilang. Siapa ya yang udah ngambil anjing itu? Orang tua Gilang lagi ngeprank. Lihat tuh, mereka ngumpet di balik semak-semak dan anjingnya juga ikut. Lihat gambarnya baik-baik deh. Apa kamu bisa lihat malingnya? Itu dia, lagi ngumpet di balik pohon. Lihat semua monyetnya yuk. 3 di antaranya kelihatan paling unik. Apa kamu bisa nemu? Monyet ini menggendong anaknya, yang ini megang pisang, dan yang ini menoleh ke arah lain. Perawat Zulfa mendapat surat kaleng yang menginfokan kalau vampir telah memasuki rumah sakit. Saat mau ngecek bangsal, Zulfa ngeliat Yuli, Samuel, dan Dian di koridor. Apa kamu bisa ngebantu Zulfa nemuin vampir yang asli? Wajah Dian dipenuhi dengan bercak noda merah. Rupanya, dia datang ke rumah sakit untuk menjenguk pacarnya, Sam. Dan tadi mereka lagi makan buah naga yang dibawa Dian sebelum Zulfa lewat. Sedangkan Yuli membawa ransel besar bernoda merah. Pasti dia baru nyuri darah dari para donor.
Lihat gambarnya baik-baik ya. Siapa yang berhasil kabur dari penjara? Pasti tahanan pertama karena kunci selnya sudah terbuka, sedangkan tahanan kedua belum mengambil kuncinya. Coba deh, amati baik-baik semua cewek ini. Apa kamu bisa mengidentifikasi malingnya? Pelakunya cewek ketiga. Dia megang ponsel milik cewek keempat tuh. Fotonya aja udah kepasang di casingnya. Nita pengen banget datang ke pameran yang digelar oleh seniman favoritnya. Saat akhirnya pameran itu diadakan di kotanya, dia langsung ngajak ketiga temannya biar bisa datang bareng. Tapi kok semuanya nolak ajakan Nita ya? Winda bilang dia mau nonton konser dan sudah membeli tiketnya. Sari bilang dia pengen rebahan di rumah karena lagi sakit. Sementara Vivi harus nganter adiknya ke tempat les. Karena kecewa berat, Nita kemudian menunda datang ke museum sampai keesokan harinya. Beberapa jam kemudian, Nita ngecek medsos temen-temennya dan dia jadi marah. Ternyata salah satu dari temennya sudah membohonginya. Memangnya siapa? Sari, dia ikut ke foto bareng Winda di lokasi konser. Di pagi buta, dokter Grady sudah sampai di rumah sakit. Kemudian dia menuju bangsal untuk ngecek pasien baru. Tapi saat melihat mereka, Grady langsung tahu kalau salah satu pasiennya palsu. Yang mana ya? Pasien pertama, warna rambutnya nggak sama dengan cewek yang di dalam foto. Detektif Dani diminta datang ke sebuah hotel karena kamar termahal di situ telah kemalingan. Dani langsung mengecek rekaman kamera CCTV, tapi nggak melihat kejanggalan. Dia pun menginterogasi semua tamu hotel. Sambil memperlihatkan tiket opera ke detektif, Karin bilang kalau dia baru nonton opera. Saat itu Yuni kecapean dan segera pulang untuk tidur. Harry duduk-duduk di kolam renang sepanjang sore dan nggak ngelihat ada yang aneh. Kamu bisa bantu detektif Dani untuk mengidentifikasi perampoknya kan? Yuni kan salah satu tamu hotel itu. Kalau cuma mau tidur, ngapain dia pulang dulu? Saat itu malam Halloween dan Juwita lagi nyiapin pesta di rumahnya. Tiba-tiba, sekelompok orang berkostum nyeremin mencet bel pintu rumah Juwita sambil berseru, "Trick or treat!" untuk minta permen. Juwita langsung menuju dapur dan membuka kulkas, tapi semua stok permennya udah ludes. Kemudian, Juwita menginterogasi ketiga adiknya. Belinda bilang dia lagi mandi, sementara Maria lagi membeli hiasan pesta ulang tahun di toko sebelah. Dan Erika lagi nonton video tutorial makeup Halloween biar tampil cetar. Jadi siapa dong yang udah ngambil permen Juwita? Maria, masa beli hiasan pesta ultah pas lagi pesta Halloween? Putra harus pulang di tengah jam kerja karena ponselnya ketinggalan di apartemen. Tapi saat memasuki ruang tengah, dia melihat teman sekamarnya Budi pingsan di atas sofa. Seorang petugas paramedis juga berdiri di sampingnya dan dia bilang Budi telah diracun. Tapi sebelum pingsan, dia telah menghubungi ambulans. Mendengar ceritanya, Putra langsung menghubungi polisi. Cowok itu bilang petugas paramedis palsu telah masuk ke apartemennya lalu meracuni teman sekamarnya. Gimana Putra bisa tahu? Di depan rumahnya cuma ada satu mobil dan itu bukan ambulans. Di ulang tahunnya yang ke-50, Jimmy mendapat telepon aneh dari mantan istrinya Diana. Mereka menikah saat Jimmy masih berumur 24 tahun. Diana bilang ternyata selama ini mereka punya anak bernama Vivi. Di ulang tahunnya yang ke-25, Vivi tahu semuanya dan akhirnya kabur dari rumah. Kamu tenang ya, nanti aku cari anak kita sampai ketemu, ucap Jimmy meyakinkan Diana. Seminggu kemudian, detektif yang sudah disewa Jimmy datang ke rumahnya dengan tiga cewek. Bantu Jimmy mencari tahu anaknya ya. Cewek ketiga,
Rambutnya merah seperti Jimmy dan matanya abu-abu seperti mata Diana. Wildan mendatangi ceweknya Betty di tempat kerjanya. Betty bekerja sebagai barista di sebuah kafe. Saat Wildan masuk ke kedai kopi itu, ada dua Betty yang lagi cekcok. Ketika mereka melihat cowok itu, masing-masing dari mereka berteriak, "Tangkap dia, Pak! Dia cloning saya yang jahat!" Apa kamu bisa ngebantu Wildan mengidentifikasi Betty yang asli? Kamu perlu mengamati logo kafenya. Logo di seragam cewek yang di sebelah kiri kelihatan aneh. Pasti dia kloningnya Betty. Pak Robby, seorang pengusaha sukses, suatu pagi dia mendapat pencerahan. Lalu siang harinya, dia meminta dua manajer terbaiknya ke ruang kerjanya untuk membahas terobosan baru. Di antara ketiga orang ini, mana yang bernama Pak Robby? Pria yang di sebelah kanan, jasnya sudah tersampir di kursi bos. Hewan ini nggak punya kaki dan banyak hidup di air. Kalau salah satu katanya hilang, kakinya akan muncul. Tapi banyak orang akan milih menghilang saat ia muncul. Maksudnya hewan apa tuh? Anjing laut dengan teman daratnya, anjing. Ibunya Maria punya 7 anak cewek, keenam anak ceweknya bernama Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Terus anak ketujuhnya bernama siapa? Maria dong, siapa lagi? Benda ini berawalan A dan berakhiran P, pas ditutup harus pelan-pelan, tapi pas dibuka perlu dipaksa. Benda apa itu? Jawabannya adalah amplop. Bu Sari bikin kue coklat favoritnya untuk dihidangkan saat bazar amal. Dia menaruh kuenya di meja dapur, lalu pergi ke taman. Tapi saat kembali, kue itu telah berkurang dan dia pun jadi marah besar dan langsung menginterogasi ketiga anaknya. Anak pertamanya Davi bilang dia nggak makan kue itu karena dia seharian ada di taman. Sambil membersihkan remahan kue, anak keduanya yang bernama Sherly bilang kalau dia baru aja makan sandwich. Lalu si anak bungsu Sarah mengatakan kalau dia nggak makan makanan manis karena dia lagi diet. Bu Sari langsung tahu pembohongnya. Kamu juga tahu kan? Pelakunya adalah Davi. Bu Sari tadi sedang ada di taman saat kuenya dimakan oleh salah satu anaknya. Kalau Davi memang ada di taman, harusnya dia nggak termasuk tersangka. Lihat gambar ini ya, apa kamu bisa nyari bintang yang paling beda? Kelihatan jelas lah ya, bintang yang ada di sudut kiri bawah. Bagian tengahnya paling kecil. Petugas ekspedisi Bobby memasuki toko perhiasan untuk mengambil kalung berlian mahal yang akan diberikan ke bosnya. Si pelayan Dahlia langsung ngeluarin kalung itu dari brankas dan siap menaruhnya ke dalam kotak. Tapi tiba-tiba, lampu di seisi toko mati total. Saat lampunya hidup lagi, beberapa saat kemudian kalung itu sudah hilang. Alarm mulai berdering dan pintu toko terhempas keras. Hanya Bobby, Dahlia, dan satu pelanggan lain bernama Vicky yang tetap berada di dalam toko. Polisi langsung datang ke lokasi untuk menginterogasi ketiganya. Rio mengatakan dia nggak lihat kejadiannya. Dahlia bilang seseorang telah mendorong tubuhnya dalam gelap. Orang ini pasti telah mencuri kotak itu. Dan Vicky beralasan kalau dia lagi milih-milih cincin pernikahan di seberang ruangan. Para petugas langsung tahu siapa pencurinya. Apa kamu juga tahu? Vicky yang nyuri kalung itu. Di jarinya sudah terpasang cincin pernikahan, ngapain beli lagi?
Jihan kesasar saat sedang menjelajahi hutan. Kemudian dia bertemu dengan rubah ajaib. Rubah itu bilang, "Kalau kamu bisa mecahin teka-teki ini, aku akan membantumu mencari jalan pulang. Tapi kalau jawabanmu salah, kamu akan berubah jadi rubah dan tinggal di sini bersamaku. Saat masih memilikinya, kamu pengen banget membagikan. Tapi kalau dibagikan, kamu gak akan memilikinya. Apakah itu?" Malam itu akhirnya Jihan bisa pulang kembali. Memangnya dia jawab apa sih? Jawabannya, rahasia. Setelah membagikan rahasia, kita gak akan bisa memilikinya lagi. Lihat gambar ini baik-baik ya. Ada berapa kotak yang kamu lihat? A, 10, B, 5, C, 3, D, 6. Kalau ada 10 kotak, berarti kamu benar. Hitung aja semua warnanya. Samsul pengen banget jadi ahli geologi sukses yang bisa keliling dunia. Makanya, dia ikut tes super sulit dan berhasil menjawab pertanyaannya. Profesor Suryo bilang dia punya satu pertanyaan terakhir untuk Samsul. Kalau cowok itu berhasil menjawab, dia akan bisa hiking ke gunung impiannya. Gunung Everest ditemukan pada tahun 1852. Tapi gunung apa yang paling tinggi di dunia sebelum tahun tersebut? Minggu berikutnya, Samsul telah berhasil hiking ke pegunungan bersama para rekannya. Kira-kira apa ya jawaban Samsul? Dia menjawab Gunung Everest. Meski saat itu belum ditemukan, Everest tetap menjadi gunung tertinggi di dunia. Mira bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah museum. Suatu hari, dia nemu berlian cantik di wastafel saat dia lagi ngebersihin kamar mandi wanita. Tiga orang kemudian datang untuk mengklaimnya. Satrio bilang cincinnya hilang setelah dia masuk ke kamar mandi itu. Dan dia harus mendapatkan cincin itu lagi untuk melamar pacarnya. Kirana nunjukin garis coklat di jarinya, kemudian bilang kalau cincin itu milik dia. Lalu Lina cuma nanya, ada ukirannya nggak di dalam cincin itu? Mira bisa menyimpulkan kalau cincin itu milik Lina. Kok bisa gitu? Posisi garis coklat di jari Kirana nggak cocok dengan cincin itu. Satrio nggak akan diizinkan masuk ke toilet wanita lah. Dan cuma Lina yang tahu kalau cincin itu punya ukiran. Susi memasuki lift kemudian memencet tombol lantai 7 karena dia penghuni lantai tersebut. Tapi tiba-tiba liftnya macet di antara dua lantai. Saking cemasnya, dia langsung mencet tombol darurat dan operator bilang, "Saya akan menyalakan kembali liftnya, tapi kamu harus memecahkan teka-teki ini. Apa yang bisa kamu tahan tanpa harus menyentuhnya?" tanyanya. Satu menit kemudian, Susi sudah sampai di lantai tujuannya. Jadi dia jawab apa ya ke operator itu? Napas, kamu bisa menahannya tanpa harus pakai tanganmu. Punyanya temanmu, tapi kamu malah lebih sering memakainya daripada dia sendiri. Apaan ya? Nama temanmu lah. Saat lagi jalan santuy di tengah ladang, Alisa melihat seekor kelinci putih. Dia mulai memotretnya, tapi tiba-tiba si kelinci ngomong, "Aku bisa nunjukin kamu lokasi harta karun yang diumpetin loh." Alisa jadi sangat bersemangat, tapi kemudian temannya nelpon dan kelinci itu lari. Keesokan harinya, Alisa datang ke ladang lagi dan dia sudah disambut oleh 9 kelinci yang semuanya cuma diam. Apa kamu bisa bantu Alisa untuk nemuin kelinci yang tepat? Kelinci yang di pojok kanan atas. Bahan apa yang ada di tiap mug? 1. Bukan gula atau air. 2. Bukan gula atau teh. 3. Bukan teh atau air. Mug pertama berisi teh, yang kedua berisi air, dan mug ketiga berisi gula.
Karena ketiduran, Rima telat datang ke kantor 1 jam kemudian. Dia nemu buket mawar cantik tergeletak di mejanya, dan Rima langsung senang bukan kepalang saat melihat ada kartu ucapan yang terselip di sela-sela bunga. Dia mengambilnya, dan tiba-tiba jarinya tertusuk duri. Di dalam kartu itu tertulis kalau bunga itu dikirim oleh pengagum rahasianya. Rima langsung mengamati ketiga rekannya. Sony lagi teleponan, Wira lagi ngeprint dokumen sambil sesekali ngedipin mata ke arah Rima, sedangkan Denny lagi bikin kopi. Dia juga ngajakin Rima untuk ngopi bareng tuh. Seketika itu juga, Rima langsung tahu pengagum rahasianya. Gimana caranya? Pengirimnya pasti Sony. Di jarinya ada goresan luka oleh duri. Kalau diputar 90 derajat akan jadi segalanya. Dipotong jadi 2 malah nggak ada artinya. Apakah itu? Kalau angka 8 dipotong jadi 2, maka akan jadi 2 angka 0. Tapi kalau direbahkan, angka ini akan berubah menjadi simbol tak terhingga. Semakin kering, semakin banyak airnya. Apakah itu? Handuk. Tommy naksir berat sama pacarnya yang bernama Christine, dan untuk ngebuktiin rasa cintanya, dia bikin tato bertuliskan nama sang pujaan hati di lengannya. Tapi si pembuat tato ternyata ilmuwan nyentrik, dia menggunakan DNA Tommy untuk membuat 2 klon jahat. Saat Christine datang ke salon tato untuk menjemput Tommy, dia malah melihat 3 cowok identik. Coba deh, bantuin Christine nentuin Tommy yang asli. Cowok yang di sebelah kiri ini pasti Tommy yang asli, karena cuma dia yang punya tato, 2 kloningannya nggak akan bertato. Dalam setahun, bulan apa saja yang punya 28 hari? Semua bulan. Amati gambar ini baik-baik ya, mana yang kelihatan paling beda? Gambar A, warna yang seharusnya ada di atas malah ada di bawah. Helen, seorang penyanyi terkenal, saat dia lagi make up-an di ruang ganti, agennya menelpon dan dia bilang lagu Helen akan jadi lagu paling populer tahun ini. Kemudian cewek itu ngasih tahu asistennya yang bernama Nicholas, "Cepet jemput temanku Lisa ke sini, aku mau ngerayain." Setelah keluar dari ruang ganti, Nicholas sudah disambut oleh kerumunan penggemar. Mereka semua mau minta tanda tangan Helen. Kemudian Nicholas bertanya, "Siapa di antara kalian yang bernama Lisa?" Semua cewek di situ ngeklaim dirinya sebagai Lisa. Apa kamu bisa bantuin Nicholas untuk mengidentifikasi Lisa yang asli? Lisa temennya Helen pasti cewek yang pakai kalung berliontin retakan hati yang ada di sebelah kiri. Sedangkan retakan satunya dipakai oleh Helen. Yuda keluar kantor lebih awal karena mau jalan-jalan di taman kota. Tapi tiba-tiba hujan mulai turun, dan sayangnya Yuda lupa bawa payung, topinya juga ketinggalan di kantor. Akhirnya baju Yuda basah kuyup, tapi nggak ada sehelai rambut pun yang ikut basah. Gimana bisa? Yuda botak. Mario, seorang penulis terkenal, pada hari Minggu pagi, dia akhirnya bisa nuntasin bukunya. Lalu dia menghubungi agennya Sandra untuk memberitahukan kabar baik ini. Sandra pun datang ke rumah Mario jam 9 pagi. Wanita itu malah menemukan Mario tak sadarkan diri di lantai. Laptop yang berisi file buku barunya juga telah hilang. Akhirnya Sandra menghubungi polisi dan para petugas segera datang ke TKP untuk menginterogasi semua orang yang ada di rumah itu. Si pengasuh menjelaskan dia lagi nganterin anak Mario ke sekolah. Lalu tukang kebun bilang saat itu dia lagi cuti agar bisa kumpul bareng keluarganya. Dan sang sopir bilang dia lagi nganter mobil Mario ke tempat cuci mobil. Setelah mendengar keterangan mereka, petugas tahu siapa yang berbohong. Gimana bisa?
Pengasuh itu bohong. Dia bilang dia lagi nganter anaknya Mario ke sekolah, padahal kan saat itu hari Minggu. Sudah pasti sekolah libur lah. Thomas lagi bersih-bersih jendela lantai 24 di gedung perkantoran, tiba-tiba dia mendengar teriakan. Saat nengok keluar jendela, dia melihat ada cewek yang jatuh bebas dari lantai 30. Tapi 5 menit kemudian, cewek itu bisa mendarat di tanah tanpa luka sedikit pun. Gimana dia bisa selamat? Lihat langitnya deh, ada babang Superman juga tuh. Lagi terbang, pasti dia udah nyelamatin cewek itu. Coba lihat fotonya, ada yang salah nggak sih? Semangka nggak akan mungkin berbuah di pohon kelapa. Dua kembaran, Krisna dan Rama, telah bekerja ekstra keras untuk mengumpulkan uang agar bisa ngerayain ulang tahun mamanya. Tapi rupanya, uang mereka belum cukup untuk membeli mobil idaman sang mama. Kasian juga sih sebenarnya, karena keduanya malah jadi sad boy. Mereka sepakat untuk beli hadiah lain keesokan harinya. Malam harinya, Rama nggak bisa tidur sama sekali dan dia malah mendapat ide cemerlang. Saat kembarannya masih tidur pulas, diam-diam Rama mengambil uang tabungan mereka lalu pergi ke kasino. Malam itu dia hoki banget karena dia berhasil menggandakan uangnya sampai 3 kali lipat dari nominal semula. Di pagi harinya, Rama menaruh semua uangnya di kotak penyimpanan mereka. Kemudian Krisna bangun dan dia langsung tahu kalau Rama sudah ngutak-ngatik uang tabungan mereka. Malahan, dia nggak perlu ngitung nominalnya untuk mastiin. Gimana Krisna bisa tahu? Di dalam kotak itu, tadinya ada uang kertas dan uang receh, tapi kemudian dia cuma menemukan uang kertas. Saat jalan-jalan sambil nyari angin, Karin nemu kastil indah yang sudah terbengkalai. Dia memasuki bangunan itu, lalu turun ke lantai bawah. Tapi saat dia menjepret foto di situ, seseorang malah menguncinya di basement. Cewek itu mulai mengamati sekeliling dan bisa melihat 3 terowongan menuju jalan keluar. Di terowongan pertama, monster raksasa lapar sudah siap menunggunya. Di terowongan kedua, ada banyak ular. Dan di terowongan ketiga, penuh dengan gas tidur. 5 menit kemudian, Karin sudah berada di luar kastil menuju kantor polisi terdekat. Kok dia bisa lolos ya? Gimana caranya? Dia memakai bandananya sebagai masker, lalu kabur melewati pintu ketiga. Amati semua hewan ini baik-baik ya, ada yang salah nggak sih dengan gambarnya? Hewan mungil di sebelah kiri ini lagi dengerin musik pakai headphone. 2 kakak adik ini lagi hiking dan semuanya membawa korek api. Nelly menaruh koreknya dengan pasta gigi di dalam tas. Sedangkan Sally menaruhnya dengan kutex. Saat menyusuri hutan, mereka malah terperosok ke kubangan besar. Setelah mereka berhasil keluar dari kubangan itu, Sally mulai ngide untuk bikin api unggun biar mereka bisa menghangatkan badan dan masak makanan. Keduanya mulai mengeluarkan korek apinya, tapi korek Nelly kena noda pasta gigi dan korek Sally kena kutex. Mereka langsung menjemur korek itu di bawah terik matahari, lalu mulai mencari kayu bakar. Sesaat kemudian, hujan mulai turun dan semua korek mereka kebasahan. Yah, tapi 10 menit kemudian, keduanya berhasil bikin api unggun dan memanggang marshmallow. Korek siapa yang mereka pakai? Mereka memakai korek api Sally. Kuteksnya sudah mengering sehingga bikin batang koreknya bisa tahan air. Kalau nggak dipegang, nggak akan jadi tunai. Apakah itu? Janji. Susan diminta untuk mendeskripsikan semua anaknya. Dia bilang, semuanya berambut merah, tapi yang 3 enggak. Semuanya pirang, tapi yang 3 enggak. Semuanya berambut coklat, tapi 3 lainnya enggak. Dan semuanya berambut pink, tapi yang 3 enggak. Jadi Susan punya berapa anak sih? Ada
4. Satu berambut merah, satu berambut pink, satunya lagi berambut coklat, dan satunya pirang. Seorang supermodel top bernama Lisa ditemukan pingsan di ruang ganti saat dia mengikuti pemotretan. Tak lama kemudian, dia dilarikan ke rumah sakit. Dokter bilang dia mengalami reaksi alergi parah, tapi setelah Lisa sadar, dia tetap ngotot bilang kalau dia belum makan seharian. Manajernya sangat cemas dengan keadaannya, lalu mulai menginterogasi semua orang yang ada di sekitar Lisa. Makeup artisnya bilang kalau dia sempat merias wajah Lisa. Dan dia membenarkan kalau Lisa memang belum mengisi perutnya. Petugas kebersihan menjelaskan kalau dia membersihkan ruang ganti dengan produk organik non-alergi. Dan saingan utama Lisa, Nora, mengaku kalau dia seharian menyaksikan proses syuting. Jadi dia nggak melihat ada hal yang mencurigakan. Terus siapa dong pelakunya? Pelakunya si makeup artist. Produk yang bisa tertelan oleh Lisa saat itu hanyalah lipstick. Lihat kedua gambar ini ya, mana dari kedua orang ini yang berani mengambil risiko besar? Cewek yang di sebelah kiri paling gak berisiko, karena dia duduk di lantai 2 dan di bawahnya ada kolam. Sedangkan cowok ini lebih berisiko dan gedungnya juga lebih tinggi, malahan awan dan pesawatnya kelihatan dekat. Buah apa yang dermawan? Blueberry, karena kalau belum minta pasti celamitan. Ada 5 lemon di dalam mangkok, kemudian kamu mengambil 3. Lemonmu tinggal berapa? Masih 3 dong, sesuai dengan lemon yang tadi kamu ambil. Raja Stefan punya putri cantik jelita bernama Teresa. 4 pangeran dari negeri lain datang ke kerajaan itu untuk meminang gadis tersebut. Tapi sang raja perlu yakin dulu kalau calon menantunya memang punya otak encer. Lalu dia menggelar kontes khusus dan Teresa berada di tengah ruangan seluas 70 x 70 meter. Semua pangeran itu berdiri di atas kotak kecil di setiap sudut ruangan. Pangeran yang paling pertama memegang tangan Teresa akan jadi suaminya. 4 pangeran itu nggak boleh meninggalkan posisinya atau memakai alat selain tangan dan akal mereka. Salah satu pangeran bisa tahu triknya loh, dan akhirnya menikahi sang putri. Memangnya dia ngapain? Dia minta Teresa untuk mendekatinya, kemudian memegang tangannya. Kamu bisa gampang mencariku di Ibu Pertiwi, Mars, Merkurius, dan Jupiter. Tapi nggak akan ketemu kalau kamu nyarinya di Bulan, Venus, atau Pluto. Apakah aku? Huruf R. Manajer Herman mendapat pesan anonim yang menginfokan kalau supermarket tempatnya bekerja baru saja dimasuki maling. Herman langsung menuju ke lokasi dan melihat ada 4 wanita hamil di bagian barang sehari-hari. Dia memperhatikan 4 wanita itu dengan seksama, menemukan pelakunya, dan menelepon polisi. Gimana dia bisa tahu? Cuma wanita di sebelah kanan yang nggak pakai keranjang belanja atau troli. Pasti dia udah masukin barang curiannya ke dalam perut palsunya. Bayangin kamu lagi berada di ruangan yang nggak punya pintu dan jendela. Gimana kamu bisa keluar? Ya nggak usah dibayangin lah. Bu Monica mau memberi cucunya Ricky hadiah spesial di hari ulang tahunnya yang ke-18. Kemudian wanita itu meminta sang cucu untuk datang ke kamarnya. Dia memperlihatkan brankasnya ke Ricky, lalu ngasihin botol bertutup gabus yang berisi anak kunci. Sayang, itu kunci brankas nenek. Kamu boleh ambil semua uang di dalam brankas kalau kamu bisa membukanya. Tapi ambil kunci itu tanpa melepas tutupnya atau memecah botolnya ya. Semoga kamu bisa. Ricky menerima
menerima tantangan itu dan mulai memikirkan solusinya. Apa yang akan kamu lakukan agar kuncinya keluar? Pencet tutupnya sampai masuk ke dalam botol. Dengan begini kamu akan gampang ngambil kuncinya. Lihat gambarnya deh, ada yang salah nggak sih? Bayangan tangan yang megang tas di dalam cermin berbeda dari aslinya. Ami naksir tetangganya. Dia mendatangi penyihir lokal Nyi Ice Marice untuk meminta bantuannya. Nyi Ice bilang kalau dia mau bikin ramuan cinta berwarna ungu. Di malam bulan purnama, Nyi Ice mengambil selembar kertas berisi resep ramuan cinta yang berasal dari neneknya dulu. Dia kemudian mencampur semua bahannya kecuali bahan terakhir. Tiba-tiba angin bertiup kencang hingga menghempaskan resep itu ke perapian. Nyi Ice langsung murung. Dia lupa dengan nama bahan terakhirnya tadi. Tapi dia tahu kok kalau ramuan itu berwarna ungu. Ayo dong, bantu Nyi Ice menuntaskan pekerjaannya. Dia perlu nambahin bahan yang warnanya biru. Biru dicampur merah akan menghasilkan warna ungu. Hendra dan 3 vlogger lain sedang melakukan perjalanan ke ngara yang nyeremin. Mereka mau bikin video di tempat misterius ini. Setelah seharian syuting, mereka duduk mengitari api unggun sambil ngobrol-ngobrol. Tapi hujan mulai turun dan mereka harus segera istirahat di tenda masing-masing. Setelah bangun pagi, Hendra meninggalkan tendanya menuju tas penampung makanan untuk membuat sarapan. Tapi semua makanan itu telah ludes. Karena udah kepalang marah, Hendra langsung membangunkan teman-temannya dan menginterogasi mereka. Teddy bilang dia memandangi bintang di langit sepanjang malam. Jenny bilang dia lagi sibuk nyari sinyal biar bisa video call dengan pacarnya. Dan Samsul mengatakan dia tidur pula semalam suntuk. Siapa yang berbohong? Teddy, malam itu sedang hujan, jadi nggak akan ada bintang yang terlihat di langit. 2 mahasiswa, Betty dan Sarah, lagi jalan santai setelah mereka mengikuti ujian super sulit. Setelah membeli kopi dan snack, keduanya mulai mencari tempat yang pas untuk piknik di taman. Tapi tiba-tiba, ada cowok bertopeng yang merenggut tas Betty, lalu kabur. Sarah dan Betty segera mengikuti cowok itu, tapi mereka malah melihat pria buta yang sedang duduk di bangku taman. Dia memakai kacamata dan memegang tongkat. Keduanya langsung menanyai pria itu, barangkali dia melihat orang bertopeng yang membawa sebuah tas wanita. Tapi pria itu bilang kalau dia nggak tahu menau karena dia buta. Sarah jadi malu dan memberinya permen sebagai tanda terima kasih. Kemudian cewek itu menarik Betty dari situ sambil berbisik, "Dia tuh yang tadi ngambil tasmu. Wah, mereka perlu telepon polisi." Tapi Betty masih sangat kaget mencerna informasi ini. Kenapa Sarah bisa tahu kalau pria itu perampoknya ya? Kalau orang itu beneran buta, dia nggak akan bisa melihat permen tadi. Ibunya Wisnu punya 3 anak, Andi, Aryo, dan... Wisnu dong, kan dia ibu dari Wisnu. 2 ibu dan 2 anak ini lagi shopping cantik. Tapi mereka cuma beli 6 gaun. Masing-masing udah puas beli 2 gaun aja. Gimana bisa? Mereka cuma 3 orang, seorang ibu, anak perempuannya, dan cucunya. Salah satu dari mereka jadi ibu sekaligus anak. Jadi masing-masing dari 3 orang ini membeli 2 gaun. Cewek ini pergi ke kota lain buat nyari pekerjaan yang lebih layak. Dia bilang ke mamanya akan sering pulang lagi. Tapi setelah 4 bulan, dia belum pulang juga. Mamanya jadi kangen berat. Suatu hari menjelang Natal, wanita tua itu tiba-tiba berseru, "April udah datang!" Padahal saat itu masih Desember. Kok bisa gitu? Nama cewek itu April dan dia pulang ke rumah buat jengukin mamanya.
Main tebak-tebakan bahasa Inggris yuk. Benda ini sering berada di bawahmu. Kalau huruf pertamanya dihapus, posisinya akan pindah ke atasmu. Dan kalau dua huruf pertamanya dihapus, kamu nggak akan bisa melihatnya. Kamu bisa nebak benda apa? Jawabannya chair alias kursi yang bisa berubah jadi hair alias rambut dan air atau udara. Amati gambarnya ya, ada yang salah nggak sih? Kok sepatu bootnya ditaruh di atas meja, gergajinya malah ada di kulkas tuh? Gimana kalau gambar ini? Apa menurutmu ada yang aneh? Ada manusia salju di dalam oven dan ikan di atas pemanggang roti. Dennis, Maria, dan Yulia lagi ada di tengah pesta. Mereka mau bikin permainan. Di situ sudah ada 5 topi, 2 di antaranya berwarna merah dan 3 sisanya berwarna kuning. Setelah menutup mata, mereka mengambil sembarang topi lalu memakainya di kepala. Begitu membuka mata, mereka malah saling pandang. Masing-masing dari mereka harus nebak warna topi yang mereka pakai. Dennis dan Yulia bilang mereka nggak tahu jawabannya. Tapi Maria bilang dia tahu warna topi yang dipakainya. Memangnya warna apa? Kuning. Maria melihat topi Dennis dan Yulia berwarna merah dan dia juga tahu kalau topi merah cuma ada 2. Kamu cuma bisa nge-share setelah mengambilnya. Apaan ya? Foto dong. Coba deh, perhatiin kombinasi huruf S, D, T, E, L, E, T ini. Apa kamu bisa sebutin 3 huruf berikutnya? Jawabannya D, S, S. Itu cuma inisial dari angka 1 sampai 10. Saat Miko sedang melewati gedung, tiba-tiba di dekatnya ada amplop yang masih tersegel. Ternyata isinya kunci dan selembar kertas. Di situ juga tertulis, tolong 323. Miko langsung masuk ke dalam gedung, lalu nyari pintu bernomor 323. Kemudian dia membuka pintu dengan kunci yang dipegangnya. Rupanya, di dekat jendela yang terbuka, ada cowok yang terduduk di lantai. Tubuhnya terikat pada kursi dan mulutnya disumpal. Dia kemudian bilang, ada 2 cowok membobol kantor saya, ngikut tubuh saya, Pak. Lalu menggondol semua uang di brankas. Untung tangan saya nggak diikat, jadi saya bisa nulis surat lalu melemparnya keluar jendela, beserta anak kunci ruangan ini. Miko nggak percaya sama ceritanya, dan malah lapor polisi. Kenapa gitu? Amplopnya masih tersegel, gimana dia ngerekatin segelnya kalau mulutnya tersumpal? Bisa nyerang tapi nggak bisa diserang balik. Dan kita semua pasti ogah deket-deket. Apakah itu? Jawabannya demam. Kedua tim ini lagi main sepak bola, masing-masing tim mencetak 2 gol. Tapi hasilnya bukan seri, salah satu tim ternyata berhasil memenangkan pertandingan. Kok bisa sih? Salah satu pemain nyetak gol bunuh diri. Seorang blogger muda bernama Eric baru saja menulis buku pertamanya. Dan setelah dirilis, bukunya langsung laku keras. Dia pun jadi antusias saat mempersiapkan acara penandatanganan buku itu. Tapi dia juga agak gugup, makanya dia perlu istirahat sebentar agar lebih tenang. Acara itu seharusnya dimulai jam 6 sore, tapi Eric belum kembali juga. 10 menit kemudian, petugas keamanan melihatnya tergeletak di lantai kamar mandi.
Waduh, ada yang udah mukul kepala Erik tuh. Polisi langsung menetapkan 3 tersangka. Anissa, agen Erik, bilang kalau dia lagi nyelesain masalah organisasi yang mendesak. Fendi, salah satu fansnya, bilang dia sudah suka buku-buku Erik selama bertahun-tahun. Jadi dia nggak akan mungkin menyakiti si penulis. Lalu Putra, si petugas keamanan, mengatakan dia lagi bertugas menjaga ketertiban para fans Erik di depan pintu masuk. Siapa ya yang udah mukul kepala Erik? Pelakunya Fendi. Erik baru punya 1 buku. Jadi cowok itu nggak mungkin baca buku-buku Erik selama bertahun-tahun. Lihat mereka baik-baik ya. Mana yang petugas damkar gadungan? Yang di sebelah kanan. Dia nggak pakai helm dan nggak punya tas khusus. Selain itu, celananya bukan seragam damkar pada umumnya. Di atas meja terdapat 3 cangkir kosong dan 10 gula batu. Kamu perlu naruh gula batu itu ke semua cangkir agar gula di masing-masing cangkir berjumlah ganjil. Masukin 3 gula batu di cangkir pertama dan 3 gula lagi di cangkir kedua. Setelah itu, taruh 4 gula yang tersisa di cangkir kedua dan masukin cangkir kedua di cangkir ketiga. Nah, jadinya cangkir pertama berisi 3 gula batu dan yang kedua juga punya 3 gula batu. Sedangkan cangkir ketiga punya 7 gula batu, 4 di tempatnya dan 3 di cangkir kedua. Debbie dan Rahel sedang dalam perjalanan pulang setelah shopping mingguan. Debbie terus komplain soal tas belanjaannya yang berat. Lalu Rahel bilang, "Kamu kenapa kesel gitu sih? Kalau salah satu tas belanjaanmu aku bawain, berat tasmu jadi 2 kali lipatnya tasku. Tapi kalau salah satu tasku kamu bawain, jumlah tas belanjaan kita jadi sama." Memangnya tas yang mereka bawa ada berapa sih? Rahel membawa 7 tas dan Debbie coba membawa 5 tas. Asisten Pak Bayu, yaitu petugas Yosa, telat masuk kerja. Setibanya di kantor, Yosa bikin alasan begini. "Saat lagi nyetir di jalan tol, saya lihat ada pria yang pingsan di sisi kiri jalan, Pak. Ya, saya langsung bawa ke rumah sakit terdekat aja. Setelah sadar, pria itu ngaku kalau dia bekerja sebagai sopir taksi. Penumpangnya telah mendorong tubuhnya dari taksi yang melaju. Padahal tas beserta uang dan dokumen pentingnya masih ada di dalam." Tapi Pak Bayu tahu kalau Yosa berbohong. Gimana caranya? Kalau si sopir memang didorong dari dalam mobil, dia seharusnya jatuh di tengah jalan, bukan di sisi jalan. Kevin udah lapar berat tuh. Setelah nemu restoran yang menjual burger, dia pun segera pesan. Si pelayan juga langsung membawakan pesanannya. Tapi Kevin perlu cuci tangan dulu di kamar mandi. Dan sialnya, setelah dia balik lagi, burgernya udah hilang. Setelah melihat pengunjung lain, Kevin langsung tahu si maling burger. Apa kamu juga tahu? Pelakunya cewek ini. Di dekatnya ada anjing yang lagi ngendus-ngendus. Kalau dia cuma minum kopi, anjing itu pasti nggak akan semupeng itu kan? Lagi pula, kopi yang dia minum kayaknya cuma bohongan deh. Saat jalan-jalan di taman, Mirna melihat ada anjing lapar. Sebenarnya dia pengen ngasihin makanannya ke anjing itu, tapi posisinya ada di seberang sungai. Lalu dia berjongkok untuk menarik perhatian si anjing sambil memperlihatkan makanannya. Anjing itu pun langsung berada di sampingnya, padahal di sungai itu nggak ada jembatannya. Tapi kok bulunya nggak basah sama sekali ya? Saat itu sedang musim dingin dan sungainya masih beku. Seorang pengusaha tajir hilang dari kantornya.
Dia cuma meninggalkan catatan berangka 6, 4, 9, 10, dan 11 beserta kalender. Polisi kemudian berhasil mendapatkan 5 tersangka, yaitu Johnny, Kevin, Citra, Jason, dan Laura. Siapa yang jadi biang kerok atas hilangnya si pengusaha? Pelakunya Jason. Semua angkanya merepresentasikan inisial dari nama bulan. Dan angka pertama dari bulan itu ngebentuk nama J-A-S-O-N. Dimas beli HP dan casing baru dengan total 3,1 juta rupiah. Harga gadget itu lebih mahal 3 juta daripada casingnya. Memangnya dia harus bayar berapa sih untuk beli ponselnya aja? Rp3.050.000. Di rumah Tony lagi ada pesta dan 3 jam kemudian sejumlah tamu mendatanginya. Ternyata mereka butuh colokan buat ngecas ponsel. Tapi di rumah Tony cuma ada satu colokan, maka dia perlu ngecek stop kontak tambahan yang dia punya. Bantu dia nyari tahu jumlah ponsel yang bisa dicas bersamaan dong. Tony bisa ngecas 8 ponsel. Lihat deh, salah satu kabelnya putus, sedangkan yang colokannya cuma satu nggak bisa dipakai. Yang satunya lagi nggak berkabel. Kalau yang ini, lubangnya nggak lengkap. Terlebih lagi, satu colokan di tiap stop kontak juga akan dipakai buat nyolok stop kontak lain. Seorang pengusaha sukses menghubungi polisi. Dia baru ingat setelah sampai di kantor kalau banyak dokumen pentingnya ketinggalan di brankas rumah. Lalu dia minta sekretarisnya Johnny untuk membawanya. Tapi Johnny baru mengabari setengah jam kemudian, katanya brankas itu telah dibobol. Dokumennya memang masih ada, tapi semua uangnya hilang. Polisi segera menginvestigasi ruang kerja di rumah pengusaha untuk mencari sidik jari pelaku. Tapi hasilnya nihil. Petugas menetapkan 3 tersangka, yaitu si sekretaris, keponakannya yang bernama Mario, dan asisten rumah tangganya. Si sekretaris bilang dia langsung menghubungi bosnya setelah melihat brankas itu. Mario bilang, "Saya memang ngebukain pintu saat Johnny datang, lalu saya balik lagi ke kamar dan baru tahu soal kejadian itu setelah Johnny menelepon." Si asisten menjelaskan kalau dia lagi sibuk kerjain tugas, jadi dia belum masuk ke kantor sore sebelumnya. Siapa yang udah ngambil uang itu? Si sekretaris, di ruangan itu nggak ada sidik jari, padahal Johnny juga ada di situ, yang pastinya nyentuh banyak benda kan? Kalau memang nggak bersalah, ngapain bersihin semua sidik jarinya? Apa kamu bisa lihat Dino yang paling beda dari Dino lain? Bener, yang ini. Hujan salju sedang mengguyur lebat. Seorang polisi setempat, Pak Tristan, sedang berpatroli di kawasan itu. Tiba-tiba, dia melihat wanita muda dengan gelagat mencurigakan. Dia berjalan sambil membawa 2 tas berat dan wanita itu mengaku dia baru bercerai dari suaminya dan kedua tas itu berisi barang-barang suaminya yang mau dia buang. Tapi, Pak Tristan tahu kalau wanita itu sebetulnya maling. Kok bisa gitu? Dia keluar rumah melalui jendela. Pemilik rumah nggak akan meninggalkan rumahnya sendiri dengan cara begitu. Alien Nando diberi tugas untuk menyelidiki perilaku manusia saat sedang liburan. Dia mendarat di dekat pantai Malibu berpasir yang terkenal itu, kemudian membaur di kerumunan. Lalu, petugas Samsul diminta datang ke pantai itu untuk menangani masalah tersebut. Sesampainya di lokasi, Samsul langsung menginterogasi para pengunjung pantai. Dia juga ngingetin mereka kalau alien bisa saja menyerupai manusia. Tapi, rupanya mereka semua nggak melihat ada keanehan. Amati mereka baik-baik ya. Menurutmu, aliennya yang mana? Nggak salah lagi, cowok yang di sebelah kiri ini punya 4 tangan. Petugas Samsu langsung menangkap alien itu, tapi Nando mengubah penampilannya dan berhasil lolos. Samsu melihat sosok aneh yang melompat masuk ke dalam kereta. Dia pun langsung berusaha menghentikan kereta untuk ngecek semua penumpang.
perhatiin baik-baik semua penumpangnya ya, biar kamu bisa bantu Samsul menangkap alien itu. Pria tua yang duduk di kursi pinggir itu pasti alien. Dia memegang bukunya dalam posisi terbalik. Fitri lagi ngerjain tugas di laptopnya sambil ngupi-ngupi di kafe. Tapi kemudian dia pergi ke toilet. Karena kondisi saat itu cukup aman, dia tinggalin aja semua barangnya di situ. Tapi saat cewek itu kembali dari toilet, ransel dan laptopnya sudah hilang. Fitri langsung lari keluar kafe, lalu melihat tiga wanita tua sedang duduk di taman dengan tiga keranjang piknik. Fitri kemudian menanyai mereka, barangkali sempat melihat si pencuri. Tapi ketiganya bilang kalau mereka belum melihat siapa-siapa. Ibu Sri bilang dia baru aja sampai di situ dan ngobrol sebentar dengan kedua temannya. Bu Sinta lagi asik makan sandwich sambil membaca koran, sedangkan Bu Anton lagi asik motret burung. Fitri langsung menghubungi polisi karena dia tahu persis siapa pencurinya. Kok dia yakin banget ya? Pasti Bu Sri tuh yang udah nyuri barang-barang Fitri. Tali ransel merah milik Fitri kelihatan mencuat dari keranjang pikniknya. Pras belajar sampai larut malam di perpustakaan. Setelah selesai belajar, dia berjalan pulang. Saat menyusuri koridor gelap, dia mendengar suara berisik dari ruang loker pria. Oh, rupanya ada orang yang telah menguncinya dari luar. Setelah membuka pintu loker, Pras melihat Anton. Tapi Anton gak tahu menahu siapa yang sudah menguncinya di situ. Sebelumnya dia mau ke kolam renang, tapi saat itu kolam renangnya sedang tutup. Jadi dia mau pulang saja. Belum juga keluar dari situ, tiba-tiba seseorang mematikan lampu dan menguncinya dari luar. Pras meyakinkan Anton kalau dia akan mencari pelakunya. Keesokan harinya, dia menanyai teman-teman sekelasnya. Citra bilang dia lagi ngerjain tugas di dalam kelas. Yos bilang, aku berenang di kolam sebentar terus main basket. Bobby sempat ngerjain tugas bareng Citra, tapi pulang duluan karena harus ngerayain ulang tahun neneknya bareng keluarga. Pras langsung tahu pembohongnya. Gimana caranya? Pelakunya, Yos. Saat itu kolam renangnya sudah tutup. Andri, seorang fotografer, saat itu lagi jalan-jalan sendirian di alam liar. Dia melihat seekor puma. Untung aja dia bisa segera kabur. Tapi ternyata botol penyaring airnya sudah ngebuka saat dia melarikan diri dari kucing besar itu. Yah, air minumnya jadi habis kan? Ditambah lagi, perut Andri mulai keroncongan. Tapi dia punya tiga opsi. Opsi pertama, minum dari danau air asin. Opsi kedua, minum air kaktus. Dan opsi ketiga, ngambil air dari anak sungai berlumpur. Apa kamu bisa bantu Andri untuk milih opsi yang tepat? Pilihan ketiga paling nggak berisiko. Andri nggak bisa minum air danau yang berasa asin, nanti dia malah semakin haus. Kalau minum air kaktus, bisa-bisa Andri keracunan. Tapi botol air miliknya masih bisa menyaring air keruh. Ia punya 13 hati, tapi nggak punya organ lain. Maksudnya apa ya? Satu set kartu remi. Apa yang bisa menyerangmu tapi nggak bisa kamu serang balik? Flu. Sekelompok vlogger sudah berada di sebuah rumah angker untuk membuat video misteri di situ. Tapi semuanya kelihatan biasa-biasa aja tuh. Malahan rumah itu nggak serem sama sekali. Mereka mulai memasuki bangunan itu, tapi si kameramen Yos malah berbalik dan nggak mau masuk rumah. Teman-temannya berusaha membujuknya, tapi Yos tetap memohon-mohon agar mereka segera pergi dari situ. Mereka nggak mau menggubrisnya dan tetap masuk ke rumah itu. Yos menunggu mereka di depan rumah semalaman, tapi mereka nggak keluar lagi. Coba deh amati gambarnya baik-baik. Nanti juga kamu bakal tahu. Kamu perlu lihat ke tanah, semua jejak kakinya menuju ke rumah. Tapi nggak ada satupun yang keluar dari bangunan itu. Aku bisa disusuri, tapi nggak bisa dijalani. Punya mulut, tapi nggak bisa ngomong. Dan aku punya anak, tapi nggak punya bapak. Maksudnya apa ya?
Ayo dong, amati gambarnya, apa kamu bisa melihat pencurinya? Itu dia, pencurinya ada di dalam rumah, berdiri di sebelah kiri, di dekat jendela. Pada Sabtu pagi, kakak beradik Yeni dan Maya lagi main petak umpet di rumah. Saat itu giliran Yeni yang ngumpet dan dia pengen bikin permainannya makin seru. Jadi, dia malah membawa skateboardnya keluar rumah menuju jalanan dan setelah ngitung sampai 100, Maya segera mencari Yeni. Dia udah nyari di seisi rumah tapi nggak berhasil nemu adiknya. Cewek itu mulai khawatir dan dia pun mulai mencari Yeni ke jalanan dan menanyai para tetangganya. Lilis bilang dia sibuk motong rumput sepanjang pagi, jadi dia nggak tahu apa-apa. Diri bilang dia baru aja kebangun oleh suara roda skateboard panjang. Lisa bilang dia baru pulang dari perjalanan bisnis, tapi Maya tahu pasti salah satu tetangganya udah berbohong. Memangnya siapa? Lilis, amati lebih dekat deh. Masa rumputnya belum kepotong? Huruf apa yang bisa mengubah tubuh yang ngebul jadi adem? Huruf S, es teh, es jeruk, dan es lainnya. Seorang putri berhasil kabur dari naga yang telah menyanderanya di menara. Dia menyusuri lorong bawah tanah gelap yang berlantai pasir, lalu terlihat ada 3 terowongan. Di terowongan pertama ada api yang menyala-nyala, dari langit-langit terowongan kedua, asam beracun terus-terusan menetes, dan terowongan ketiga dipenuhi kala jengking berbisa. 5 menit kemudian, sang putri sudah muncul di permukaan tanah, kemudian dia berlari menembus hutan menuju kerajaannya. Terowongan mana yang dia pilih? Terowongan pertama, dia memadamkan api dengan pasir. Wah, putri yang cerdas. Aku bisa disentuh, tapi nggak bisa dilihat. Apakah aku? Hati pastinya. Lihat gambar ini deh, memangnya apa yang salah? Di papannya tertulis daging segar. Miko terbangun di tengah malam karena mimpi buruk. Setelah melihat sekeliling, dia tahu kalau dia sudah terjebak di rumah aneh. Miko mulai ngecek rumah itu dan nemu 4 pintu keluar. Pintu pertama bisa membawanya ke ruang angkasa. Di balik pintu kedua ada kaca pembesar raksasa. Siapapun yang memasukinya bisa langsung terbakar oleh sinar matahari. Di balik pintu ketiga ada sekawanan singa lapar. Dan di balik pintu keempat ada laut yang dipenuhi dengan ikan hiu. Apa kamu bisa bantu Miko untuk milih pintu yang tepat? Pintu kedua. Saat malam, mataharinya nggak bersinar, jadi Miko akan gampang melewati pintu itu. Seorang miliarder bernama Nani tiba di kantor polisi. Dia kecewa berat karena anaknya Diana telah hilang. Sehari sebelumnya, Nani ngingetin Diana kalau dia nggak akan ngasih uang jajan kalau Diana nggak masuk kuliah. Mereka sempat cekcok karena Diana nggak mau kerja dan belajar. Setelah itu, Diana keluar sebentar untuk nyari angin, tapi dia malah ngilang. Malam harinya, Diana menelepon Nani dengan nomor tak dikenal. Ma, aku diculik. 3 orang tiba-tiba nutup kepalaku pakai kain hitam, lalu masukin aku ke mobil mereka. Mereka minta tebusan 70 miliar. Sekarang kami lagi melewati padang pasir, dan mereka pakai kostum kelinci. Mendengar keterangan Nani, petugas polisi segera menenangkannya karena Diana telah menyusun rencana penculikannya sendiri biar bisa dapat uang. Kok petugas itu bisa tahu? Kalau kepala Diana ditutup kain hitam, dia nggak akan bisa melihat kostum para penculiknya dan padang pasir itu.